Mundur ya. Oh. Guys, ini tuh adalah mie Jawa dari kwetiau kebas. Ini pakai sosis babi, enak banget, namanya lapcyong. Nah, ini kalian bisa order melalui GrabFood ya guys. Ini namanya mie Jawa lengkap. Atau kalian langsung aja datang ke kwetiau kebas Jalan Tuasan. Ih, gila enak banget. Ini dalam full. Nengok guys, dalamnya ada udang, ada lapcyong. Pokoknya lengkap dan gak pelit-pelit topping dia. Sebelum itu, nih aku mau rekomen mobil mewah sekeluarga dengan sunroof yang besar, udah bisa otomatis. Ini tuh Wuling, Wuling RS Pro, gila sih fiturnya, canggih banget, sunroofnya gede kayak mobil luar asli guys. Wow guys, jadi ini cocok untuk keluarga, pokoknya apa mewah banget dari body dan interiornya guys. Ini bisa matic dan manual. Nah, jadi kalian gak usah khawatir ya. 1500 turbo. Bisa test drive ya guys, cari Louis di Wuling Jalan Cemara. Hai guys, jadi hari ini aku mau makan mie Jawa dari kwetiau kebas. Ini tuh best banget di Medan. Kita pakai acara tuang-tuang dulu ya. Tenang, nanti kita baru kobok-kobok dia biar lebih merata. Fix ini bakalan ngiler lah kalian. Yum. Nih, full banget ya. Lapcyong. Ini kuliner Medan yang tidak boleh kalian lewati. Fix. Gila, mantap banget. Yo. Guys, ini menggulung banget. Gimana ya kita makan mie Jawa segunung ya. Wow. Ini guys sudah kayak acara ulang tahun. Makan dulu ya. Ini lapcyongnya. Enak banget. Oh. Dia kayak juicy banget di dalam mulut. Udangnya banyak, lapcyongnya banyak. Gila, enak banget. Teksturnya gak terlalu jemek.
Ini kuliner Medan yang wajib kalian coba. Oh ya, aku lupa. Sudah ada di GrabFood. Pedes juga guys. Soalnya aku request pedes. Jadi pedes banget.